Sesaat lagi akan Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh Hari ini udah siap untuk happy-happy nggak? Siap! Iya, nih gathering seluruh petugas bandara kita gathering hari ini. Party! Tapinya, pada aman nggak istri-istrinya? Wah, istri-istri kita udah terbang ya. Hah? Lagi terbang kemana istri kamu? Terbang. Kemana? Pesawat. Iya. Oh, terbang pesawat? Iya dong. Oh, iya dong. Lagi keluar. Oh, domestik, penerbangan domestik istrinya. Penerbangan domestik, iya. Kamu? Di rumah aja tapi belum terbang, takut saya pak. Kenapa? Mau nyawer-nyawer nih takut saya, istri saya galak banget. Emang galak banget? Gila. Dia kalau marah-marah tuh sampai banting pintu. Banting pintu? Iya kadang pintunya dilepas diganti rolling door sama dia. Rumah kamu jadi ini dong, ruko. Apa? Ruko. Pokoknya hari ini bebas, sawer aja karena istri kita pada gak ada. Party! Siapin duit sawernya, ada siapin? Siap, gua mesti siap, siap tuh. Ada. Pakai pinjam duit dia dulu kalau enggak ada buat nyawer. Minjem. Ya, ntar gajian gua ganti. Ini mah gua jatuhnya nyawer lu. Iya, kita kan sama-sama pilot. Nyanyi dulu dong. Pak gua apa nih? Kok mau sih? Ya elah lu apa temen mah. Lagu apa nih? Gua itu penyanyi. Ya kan harusnya dia penyanyi. Oh iya sih, harusnya lu tolak aja lah. Orangnya mau aja. Gua mau pinjemin lah nih, gua sebagai sahabat lu nih. Makan aja gak apa-apa, nanti aku bayarin semua. Nih, kalau ini buat kamu aja deh. Kepada gak dimakan nih? Ah, satu lagi yang dikasih tuh. Ini? Hei bro, satu lagi yang dikasih. Aku transfer aja. Yeah. Aku makan ini dulu ya. Teman-teman. Bohongan. Oh, bohongan. Sambil nunggu penyanyi aslinya, kita kan tahu. Iya. Ini komandan kita nih, pilot kita nih, pilot senior kita, dia ini dulu penyanyi. Boleh dong. Tadi baju lu kok beda sih? Ya, beda kan, loh. Spesial hari ini saya kan jadi MC. Oh ya udah MC. Seragamnya ditaruh. Wah. Mana teman-teman pada mau dengar senior kita nyanyi enggak nih? Siap. MC dulu dong, MC. Oke deh. MC. Kadang-kadang suka begini. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat datang di Gathering Bandara. Dan kita akan dihibur oleh pilot senior kita. Wow. Kita sambut, inilah dia, Andre Taulani. Kebetulan ini lagu baru saja saya ciptakan. Okay. Dan ini akan saya rilis The Best of Andre Taulani. The Best of Andre Taulani. Oh, judul lagu apa? Oh, dia spesialis bisa membuat lagu dadakan. Oh iya. Beliau ini masternya. Oh siap. Ya suka-suka lu ladik lah. Buat tembak-tembak begini nih. Lagu apa? Tentang apa? Judulnya adalah tentang pilot-pilot dan pramugari panjangan kepanjangan dalam hidup panjangan. Agar kita selalu bahagia. Panjangan dong. Tentang terbang aja deh. Tentang terbang ya. Oke. Nih, lihat dulu. Terima kasih. Oke. Mumpung lagi nggak ada istri pak, bebasin aja. Siap. Iya. Pekepekepek, 1, 2, 3 kita terbang. Pekepekepek, 3, 2, 1 kita turun lagi. Pekepekepek, 1, 2, 3 kita terbang. Pekepekepek, 3, 2, 1 kita turun lagi. Bagus. Gitu. Makasih. Baru kali ini pilot disawer nih. Bagaimana Pak Andre? Ya. Pilot senior kita sudah siap dihibur? Siap dong. Jangan lupa nyawa. Kita yang bakal datang siapa nih? Happy Asmara. Wow. Kita sambut, inilah dia. Happy Asmara. Tadi belum dipanggil ya? Belum. Yaudah balik. Ulang lagi. Oke deh, saya panggil dulu deh. MC. Kita sambut, inilah dia. Penyanyi yang sangat cantik jelita. Happy Asmara. Wih, sawer dong. Sawer dong, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana semuanya sudah siap dihibur barengan siap. Happy? Iya. Sudah mau digoyang saat sahur? Mau digoyang. Main makan digoyang. Baiklah. Iya Pak, langsung Pak. Deketlah, naik ke atas lah. Deketlah Bapak, naik ke atas lah Bapak. Sini Pak. Gimana istri-istri sudah diamankan Bapak-Bapak? Kalau begitu boleh saya sekarang lepas mic-nya? Boleh. Lepas yang lah. Lepas kunciranya Pak. Iya, lepas kunciranya tadi ya. Kunciranya maksudnya. Ya udah, kalau gitu langsung ya sikat. Dengan penting kewajiban. Bagus ya. Istrinya ditinggal, kamu malah joget-joget sawer-sawer sama biduan. Maaf teman-teman, ya petugas Pale. Kamu kok nggak bilang-bilang, katanya kamu mau terbang. Mata ya. Lo kemana sih, gue ngeliatin sekali. Katanya mau terbang. Iya makanya saya mau ngasih kamu ujian. Di uji ternyata kamu telah mengkhianati kepercayaan aku. Ya maaf, orang kita mau happy-happy doang nggak ngapa-ngapa. Ini ya, kan happy asmara. Gak usah joget-joget, sana. Lu gak ngomong-ngomong. Gua gak ngeliat. Dia ngomongnya parah tadi bu. Tadi bu. Dia gak ada ibu. Ngina-hina ibu bu. Apa? Iya. Dia bilang ibu katanya mulutnya bau bandeng bu. Kata dia. Dia gua gak ngomong gitu. Iya. Sani. Pelan-pelan. Bisikin gua lu pelan. Bisikin ya. Apa gua di sini? Papa. Apa? Awas jangan macem-macem ya. Halo sampai. Salah. Sopir di sini, Bu. Gimana gua enggak mau nyuruh dia terbang dulu. Kalau sampai papa macam-macam, awas ya. Kalian teman-temannya tolong jagain suami saya. Siap. Iya, siap. Siap, pokoknya Bu. Tenang aja. Salah, bukan salah. Salah. Kan? Sudah keluar. Siap. Bunda pikir cicilan. Oke. Okay. Buat mikir tagihan. Ngopi masih. Aku buat mikir cicilan. Ngopi masih. Lagi ngopi masih. Dia datang lagi. Bu belum loh, belum satu. Emang laki-laki gak tahu. Udah dibilang jangan. Hei, masih berani ngelawan saya? Bisa apa kamu? Kasih jurus bu, kasih jurus. Smek bu, smek dia bu, smek bu, smek bu, smek bu, smek dia bu, smek dia bu. Lalu nggak kelihatan gak? Jangan bu, saya takut bu. Wah. Sangat seru sekali, tapi mohon maaf saya tidak bisa lama-lama di pesta ini. Karena saya ini salah. Mana lah? Atas tolong bantu saya. Baiklah. Ini sudah membabi buta nih. Tapi saya sudah memanggil Happy untuk menghibur kalian semua. Berarti tugas saya selesai. Biarkan saya ke sana dulu. Diki. Bu, marahin lagi, Bu. Marahin lagi, Bu. Nih, Bu. Emang laki-laki enggak tahu diuntung ya. Wah, saya kurang apa? Coba kurang apa? Banyak, Bu, kurangnya. Kurang Bu, lihat, maaf kurang ya, lihat. Awas ya. Kamu iya. Jangan main-main ya. Bu. Saya juga bisa orangnya di sini. Ya, nah, ya, biar nah, ya. Kamu jangan main-main sama dia. Kemana aja tuh lihat itu? Kalau dia mau nyawer-nyawer kamu jangan terima. Ah, Ibu maaf. Bu. Wah. Sebagai fresh graduate, akhirnya gue bisa menerima gaji pertama gue nih. Dan gue udah beli mainan yang sangat canggih, yang mewah banget. Nih, mainan gue nih. Lihat nih. Nih, mainan gue nih. Bisa bongkar pasang nih. Jadi dibongkar, ntar dipasang laginya kagak bisa saya nih.
Coba nih, kamu bisa berubah jadi apa aja kan? Aku adalah mainan yang selalu sabar. Kamu mainan yang selalu sabar? Iya. Maksudnya? Aku adalah Lego. Kok Lego? Legowo. Wah. Lego. Bami. Bukan mainan. Ini udah mainan, udah bukan binatang ini. Masih aja gerecokin mulu. Aku bisa dibongkar pasang. Kamu bisa dibongkar pasang? Iya. Coba sekarang saya minta kamu jadi... Jadi imut. Bisa gak kamu jadi imut? Masih serem muka kamu ya? Yang aku, imut dong. Aku bisa menghilang. Bisa menghilang? Iya. Coba. Coba kamu merem. Sudah. Wah, mana ya? Wah, mana tadi ya? Wah, hilang ya? Wah, tadi kemana mainannya ya? Ya. Aku tidak mau menghilang lagi. Aku tidak mau menghilang. Kamu di sini. Iya. Aku pikir kamu tadi menghilang. Aku menghilang tapi ngap di dalam. Tapi aku masih merasa aku enggak keren ya, padahal pengen beli mainan gini biar terlihat keren. Ini gara-gara mainannya ini kayak ini. Apa? Ini mukanya kagak jelas nih mainannya nih. Tadi emang habis beli mainan terus sempat jatuh di jalan. Terus kelindes truk. Nah, jadi kayak begini dah nih mainannya, jadi penyok-penyok nih. Duh, gimana ya? Supaya aku punya main, supaya aku terlihat keren. Kalau beli mainan gini kayaknya masih tidak keren nih. Sayang banget gaji pertama aku. Wow, Gen. Kotak obat. Bukan. Saya bukan kotak obat. Kamu siapa? Kaleng kerupuk. Diki, lu keren banget hari ini. Cuma passion gua yang membawa drum. Apa tuh? Passion membawa drum? Tata duduk. Tas. Tas. Duduk. Tas. Berarti tas. Ya. Yeah. Ntar lu, kau pinggir lu deh. Aku pengen nanya-nanya sama dia aja deh. Aku pengen keren dong kayak kamu. Ajarin aku keren dong. Aku body malah jadi culun ini. Kamu salah sih kamu body ya. Iya. Kamu tinggal berpose-pose yang tidak orang lain tidak bisa tiru. Seperti apa contohnya? Seperti ini guys. Musik. Wow. Keren banget. Biasa. Keren banget. Ampun keren banget. Biasa. Lu mainan, enggak usah ikut-ikutan keren. Keren banget. Biasa aja, demi Allah tadi biasa aja sih sebenarnya. Lu agak berlebihan tadi. Tapi gua ngerasa lu keren. Lu ngerasa keren banget kan? Coba gua juga pengen dong. Oke deh, coba deh. Coba ya. Ingat ya, ada sedikit gerakan pose. 1 2 depan, belakang, tas. Tas. Coba dong. Kurang. Gini deh, kalau kalian ingin tahu, gue kasih tahu ya. Nih rahasiaku yang sebenarnya. Apa nih rahasia sebenarnya, Ding? Terlalu benih. Bill ini tuh terlalu berlebihan. Ya gue penasaran. Terlalu menjilat ya Yamaha. Gue penasaran. Nih aku kasih tahu ya rahasiaku sebenarnya ya. Aura kita tuh terpancar dari kendaraan yang kita pilih. Wow. Dan aku memilih kendaraan yang keren, bertenaga. Pokoknya bikin semua orang iri sama kita. Ingat, iri ya. Kalau ini iri, ini Anan. Pelan-pelan sama kita ya. Pelan-pelan. Ini dia Yamaha Lexi LX 155. Wow, keren banget. Maaf, teman-teman Yamaha ini berlebihan ya kayaknya deh. Iya kan gua kaget. Biasa aja ya kayaknya. Terlalu menjilat. Yang punya mesin baru 155 cc bertenaga. Pastinya performanya maksimal. Dan kalau naik Yamaha Lexi LX 155, yang lain semakin ketinggalan. Cobain ya. Boleh. Cobain ya. Silakan. Agak goyang enggak apa-apa kan ini? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Aman. Aman ya? Aman sekali. Ini masukin koin enggak? Enggak. Oh, beda dong. Sini aku pegangin dulu tasnya biar enggak ribet. Oh iya, boleh. Oke. Ya. Wih. Wih. Nyaring banget ini, mantep nih. Wow,
Ini Yamaha Lexi LX 155, ganteng banget. Desainnya keren banget lagi. Pantes aja kamu makin keren, Dik. Kamu makin keren banget. Agak berlebihan. Agak berlebihan. Oh, Yamaha Lexi LX 155 ini desainnya khas Maxi Yamaha. Dengan tampilan yang sporty, tapi tetap elegan dan modern, Gen. Selain tampilannya yang keren kayak aku, kamu dan kamu semuanya nggak perlu khawatir kalau bonceng pasangan. Karena joknya luas, ditambah ruang kakinya juga luas. Pokoknya naik Yamaha Lexi LX 155 ini nyaman berkelas. Wow. Bener nih, lebih baik aku tabung gaji aku buat beli Yamaha Lexi LX 155 aja. Dibanding hal nggak penting. Tapi kalau aku pulang kerja malam hari gimana? Tetap maksimal nggak lampunya? Lu agak berlebihan tau kan? Orang Yamaha bisa sadar biasa aja. Ini tuh begitu kan lu. Nih ya, wait, tenang. Yamaha Lexi LX 155 ini lampu depan dan belakangnya sudah menggunakan sistem LED yang terang. Nah, awet dan nggak bikin silau. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau pulang kerja malam hari. Ditambah lampu depannya juga sudah dilengkapi dengan blue lens berbentuk V-line. Nah, yang bikin Yamaha Lexi LX 155 ini semakin berkesan premium banget. Wah, berarti bener nih. Yamaha Lexi LX 155 keren bertenaga. Wow. Udah jelas aku pilih ini. Nah, aku juga mau dong yang keren bertenaga. Mau. Mau dong. Kerja. Nah, sekarang kita kasih tambahan rezeki dulu buat pemirsa di rumah. Buat tambahan beli Yamaha Lexi LX 155. Saatnya kita kuis. Kuis, 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 kita kuis. Kalau kita bilang Yamaha, teman-teman bilang semakin di depan. Loh, Nyong. Abis nyoblos lo. Jari dong, gak usah buka. Jari dong, gak usah jari dong. Yamaha. Semakin di depan. Ah, cakep sekali. Dengan siapa di mana? Dengan Nida di Jakarta Barat. Dengan Nida. Nida di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Pertanyaannya, iya. Tampilannya sporty, elegan, modern, dan performanya maksimal. Siapakah dia? A. Yamaha Lexi LX 155. B. Hey, siapa dia? A. Yamaha Lexi LX 155. Ah. Lu tempelin lensanya Nyong sampai ungu. 3 juta buat kamu. Selamat. Kamu apa sih? Deg-degan. Aduh. Aduh. Maaf. Kegila sayangnya. Tinggal sebelah lagi biar sama. Yamaha. Semakin di depan. Ah, cakep sekali. Ditanya dengan siapa di mana? Teddy di Batam. Siapa? Teddy di Batam. Teddy di Batam, luar biasa. Pertanyaannya. Lanjutkan lagu berikut. Kasih ibu kepada beta tak terhingga. A. Sepanjang anyer panarukan. Wah, enak ya. B. Sepanjang masa. B. Sepanjang masa. 3 juta. Selamat 3 juta. Selamat, kamu mendapatkan 3 juta persembahan dari Yamaha. Karena Yamaha Lexi 155 LX simple but maxi. Langkah-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang terima kasih, baru saja Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh